Oke, halo, selamat pagi. Selamat datang di Metal Project. Selamat hari Minggu dan selamat hari raya Pasca juga bagi yang merayakannya. Oke, hari ini kebetulan gua mau masuk kerja sih pagi. Jadi sekalian ya ngevlog sedikit lah. Nyobain helm yang udah gua pasang intercom dan connect sama kamera gua. Kita mau nyobain gimana posisinya saat pengambilan kameranya. Sekaligus suaranya jernih nggak masuk ke kamera. Karena ini gua pakai kabel yang udah dimodifikasi dari mic, intercom sama kamera digabung jadi satu. Nanti kita lihat ya hasilnya gimana. Ini sebenarnya untuk ngetes karena satu minggu lagi kita akan mudik ke daerah Jawa Tengah namanya Purworejo, lanjut ke Jogja. Nanti kita akan pulang kemudian lalu jalur selatan. Jadi ceritanya adalah tur di Jawa. Jawa lewat jalur selatan ya. Touring mudik. Oke, nanti kita lihat posisi ridingnya. Posisi kameranya saat riding. Kita pasang di helm full face ini ya. Karena abis ngambil helm full face KYT, gua nggak terlalu hafal serinya. Tapi enak kok helmnya ya. Helmnya cukup enak. Hari Minggu pagi itu di sini lancar. Jalanannya enak, bisa ngebut. Iya, adem juga udaranya, enggak terlalu panas. Dan datang lagi. Ini daerah Lipo Karawaci ya. Sepi banget kalau hari Minggu pagi. Enggak seperti hari kerja. Kalau hari kerja, aduh, padat. Hari Minggu enak bisa ngobrol. Bisa lebih cepat sampai. Ini pakai helm full face enak juga ya. Gak terlalu windy. Jadi anginnya ya gak terlalu nerpa sama muka banget gitu. Oke, kita harus putar balik ke sini. Ada yang di sebelah sini. Aduh, asap apa aja. Anjing, si RV kenal potnya kayak begitu. Mampus lah itu mesin, hancur kayak. Ini si RV rasa solar. Buset, si RV apa nih? Ngebul.
Ya lo. Ya kan, sampai sini dulu lancar banget ya tadi. Enak kalau minggu pagi, akhirnya cepat sudah bekerja. Cepat dari biasanya. Bukan. Eh, udah sampai ke Serpong. Dalam waktu itu kan beberapa menit saja. Cepet ya. Sepi jalanan, udaranya sejuk, masih pagi ya. Ini sekarang baru jam 7.20 di garis Serpong. Di sini jalan lagi diperbaiki nih, di sebelah-sebelahan pakai jalur. Kemarin sisi sebelah sini diperbaikin nih, di daerah jembatan, ke jembatan itu lalu ke sisi sebelah sini lagi diperbaikin landasan jembatannya. Doang sih nanti diperbaiki. Ya udah. Bentar lagi kita mulai mau sampai. Jalan cepet banget sih. Kayaknya tadi dari rumah nggak ada 15 menit di sini.
lah kita lihat real time dari kamera yang udah ambil. Oke, kita udah sampai tempat kerja ya. Waktu yang ditempuh cukup singkat dari rumah ke sini. Ya, paling nggak bisa ambil ngetes kamera. Ambil kartu vaksin dulu. Oke, see you, bye-bye. Have a nice weekend. Everybody, kita mau kerja dulu. Bye. Oops.